Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyani. Ambiyal iwal mursali, mursalin sayyidina wa amaulana muhammadin wa ala alihi wa ajamain amma badu. Yang terhormat kepada Bapak Elan Sulehlan, MSI selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Syaksi yang terhormat kepada Dr. Umi Aziza Rasmawati, Eskom Mkom selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Syaksi yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Bams Bramasto Kesnan Kesnaraman PhD yang terhormat kepada Ibu Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi, serta para hadirin peserta AIS Seminar Seri Kelima. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas ke atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara seminar ini yang insya Allah berkah walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholat serta lupa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW, berserta keluarga, dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmat, menikmat iman dan Islam serta menjalani kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Ya alamin. Sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membaca membacakan susunan-susunan acara AI seri 5, Leading a Success Artificial Intelligence Project in Industry. Acara pertama adalah sambutan. Acara selanjutnya, selanjutnya ada gue lecture dari narasumber kita hari ini, Bapak Bamasto Kresna Rahman PhD. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Dan ada agenda terakhir adalah penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, untuk sambutan kepada Bapak Candah Praseto Utomo, Eskom MS, Ketua Tim Touchforge PKKM Prodi TI, dan Kepala Lab Artificial Intelligence kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oke, okay, uh, terima kasih Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa muhammad. Yang saya hormati Bu Umi ya, Pak uh, Elan. Bu Imi sebagai Wadek, Pak Elan Kaprodi, dan juga para pejabat struktural, para dosen yang saya hormati. Dan yang saya banggakan, Bram, ini pembicara kita pagi hari ini, Bram PSD sekarang Head of AI, Head of AI di Bukalapak. Jadi, apa ya, salah satu, ya, mungkin orang terpenting di AI di salah satu unicorn ya, yang ada di Indonesia. Jadi kita uh, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita uh, bisa belajar banyak, insya Allah ya, dari Bram ini. Ini old friend ya, teman lama saya, Bram. <laughs> halo. halo. Um, dulu kita sering main futsal bareng, jarang satu tim ya. DKR, terus apalah. Dulu kan Liga futsal, <laughs> jadi jarang satu tim. Kalau di Olimpiade UI juga kita mungkin nggak pernah satu tim ya, karena saya nggak masuk tim futsalnya gitu. <laughs> Tapi kita sama-sama punya interest ya di bidang artificial intelligence dan kita sama-sama berkarir di bidang ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa uh, our line crossing somewhere dan kita bisa kolaborasi kerjasama ya di bidang AI ke depannya. Oke, yang saya banggakan juga uh, para mahasiswa mahasiswa AI Thailand, mahasiswa uh, prodi TI pada umumnya dan juga mungkin ada di luar uh, prodi TI juga. Dan juga mungkin uh, para undangan atau uh, guest uh, yang lainnya. Ya, uh, alhamdulillah Alamin. Jadi pada tahun 2021 ini uh, Universitas Yarsi mendapatkan hibah ya, hibah program kompetisi kampus merdeka. Gitu. Jadi hibah itu tiga tahun. Pada tahun pertama ini kita dapat sekitar 2,4 miliar rupiah. Ya, 836 juta itu untuk prodi TI dan itu kita fokus untuk membangun kekuatan ya visi di bidang artificial intelligence khususnya untuk healthcare dan medicine. Ya, jadi sekitar 30-an persen ya 300 juta itu kita spend buat infrastruktur, bikin workstation dan 500 juta itu pengembangan SDM. Jadi alhamdulillah dengan dana ini kita bisa menyelenggarakan AI talent. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar, yang terpilih itu mendapatkan training machine learning, dapat Uh, sertifikasi juga Google TensorFlow Developer Certificate, so good. Dan mereka sekarang sedang menjalani riset. Risetnya ini karena kita kan punya dua rumah sakit ya, rumah sakit uh, RSGM dentistry sama rumah sakit umumnya. Yang di bidang dentistry kita kerjasama juga dengan partner dari uh, US ya, Prof Cortino. Terus juga ada dari Turki dan juga dari Malaysia IUM. Terus juga yang dengan rumah sakit IRC kita berpartner juga dengan dari Malaysia USM dan juga dari Australia dari UQ. Ya, jadi uh, ini sangat-sangat bersyukur ya kita dengan kondisi sekarang ini kita dapat funding ya dan mahasiswa juga bisa difasilitasi untuk ikut training, sertifikasi, riset dan kolaborasi. Nah, mungkin uh, satu yang kurang ini adalah tinggal kerjasama dengan industri gitu <laughs> kerjasama dengan industri. Uh, jadi mungkin ya mahasiswa kan setelah lulus Uh, sebagian dari mereka akan berkarir ya, di industri, jadi mereka perlu tahu nih, gimana nanti uh, knowledge yang mereka dapat di sini, research, training, dan segala macam, bagaimana aplikasinya di industri. Dan itu yang ingin kita uh, pelajari ya. Jadi, project uh, sekarang ini kan, selama ini projectnya hanya project riset. Bagaimana kalau riset akademis ya? Bagaimana kalau di industri gitu, bikin uh, AI projectnya itu seperti apa sih realnya? Dan juga mungkin mahasiswa nanti ada yang pengen juga, atau mungkin dosen juga ya, bikin uh, startup gitu ya karena tertarik dengan success story atau mungkin sudah khatam nonton drama Korea Startup gitu ya. Jadi udah tahu kira-kira AI untuk bikin startup seperti apa ataupun kita kan juga riset dengan rumah sakit itu tidak hanya sekedar riset akademik juga tapi pengen bikin suatu produk. Jadi penting sekali untuk tahu bagaimana membangun sebuah produk artificial intelligence itu yang sukses. Jadi itu yang kita pengen belajar banyak ya hari ini gitu ya, Insyaallah dengan Bram dan mudah-mudahan kita bisa dapat inspirasi-inspirasi best practice dan dan sebagainya ya saya rasa itu dari saya terima kasih Rifki selamat menikmati seminarnya dan selamat belajar banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Chandra atas sambutannya oke okay. Dan selanjutnya akan ada sesi foto bersama, oleh karena itu para peserta diharapkan mengaktifkan kameranya. baik saya akan ambil gambarnya di sini ada enam slide dari slide yang pertama slide kedua set ketiga, set keempat, slide kelima, set keenam dan set slide... terakhir. Okay. Okay. Untuk sesi foto hari kali ini sudah selesai. Acara akan saya lanjutkan. Acara yang kita nanti-nanti yakni penyampaian materi dari Bapak Bambasto Kresna Rahman PSD. Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Riki. Ya Pak Bram. Baik, uh, baik Pak Bram. Uh, saya untuk uh, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari Pak Brams. Pak Brams adalah Hit AI dibuka lapak pak. Bapak Bang juga menulis banyak artikel. Salah satu salah satunya adalah text Constructing face image from the thermal infrared, infrared spectrum to the visible spectrum. Beliau juga pernah menjadi senior artificial intelligence research manager di Bukalapak pada April 2018 sampai Januari 2021. Pak Bram Pak Bram Uh, juga mendapatkan gelar sarjana ilmu komputer dari Universitas Indonesia, kemudian beliau melanjutkan master di Tokyo Uni University dan mendapatkan PhD dari Nagoya University, Jepang pada tahun 2019. Eh, 2017 baik pak. Jika jika sudah siap untuk uh, memulai serinya. Ya. Terima kasih. Ya. Uh, jangan lupa nanti di akhir ada. Uh, sesi tanya jawab jadi, untuk peserta okay. boleh bisa langsung bertanya aja nanti. Oke, okay. so tunggu dulu ya. Ini udah jarang banget uh, meeting lewat Zoom. Bentar, hmm. oke, okay, udah kelihatan belum ya? Sudah Pak Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama terima kasih uh, Mas Riki udah ngebacain uh, profilnya dan bawain acara. kasih juga uh, Chandra udah nginvite, udah approach untuk ini ya untuk mengisi uh, apa sih jadi guest lecturer di Universitas CRC. It's an honor. Thank you. Uh, buat bapak-bapak ibu-ibu dosen uh, dan Pak Elan ya, Pak Prodi dan Bu Umi. Uh, sorry kalau salah namanya, Bumi sebagai Wadek. Uh, terima kasih uh, udah datang sekarang, dan tentunya teman-teman mahasiswa yang uh, mau dengerin gitu ya. Nah, pertama-tama sih uh, mau nyampein aja bahwa uh, konten hari ini itu more or less uh, diambil sebagian besar dari experience saya gitu selama. Uh, kerja di industri, dan sebelumnya sebagai akademia uh, AI practitioner lah. Intinya gitu, uh, Titlenya ya yang dibawain itu kan sebenarnya leading a successful AI project in industry gitu ya. Tapi sebelum ke sana, sebetulnya yang paling mendasar itu adalah gimana caranya ngedeliver your AI project gitu, deliveringnya dulu ya, yang penting gitu, tapi. Uh, itu tema uh, presentasi hari. Oke, okay. uh, tadinya ada slide spesifik buat ngenalin diri tapi udah dibacain sama sama MC. So paling uh, TLDR-nya aja itu ada di sini ya di uh, line terakhir. AI researcher and practitioner turned leader. Gitu. Jadi sebelumnya di akademia itu sebagai praktisi, sebagai researcher. Dan masuk ke industri itu uh, jadi managers, jadi leader, gitu sih. Oke, okay. sebelum uh, kita masuk ke itunya ya, tentang delivering the AI project itself, uh, mau, ngenalin, mau ngenalin dulu AI projects apa aja sih yang udah ada di Bukalapak. Mungkin nggak akan dikasih tahu semua, ada uh, di sampel aja beberapa dari beberapa domain. sih. Pertama, dari domain computer vision. Ini proyeknya tentang section detection. Seperti yang biasanya terkenal dari Bukalapak itu adalah e-commerce platformnya. gitu ya Di tempat orang bisa jual beli. Nah, kita ini tim AI bekerja sama sama tim marketplace gitu tim e-commerce-nya untuk ngedeteksi images yang uh, ada tuh risk image atau seksi-seksi image gitu, ini kenapa dipakai? itu karena uh, dulu banyak komplain bahwa oh kok Bukalapak ngasih lihat iklan ini sih gitu ya, ngasih lihat iklan ini padahal uh, kalau ditampilin di uh, third party website gitu ya, sebagai iklan itu uh, Bukan image dari bukalapak yang mau di uh, represent ke, ke publik gitu. Nah, uh, project ini dilakuin untuk uh, menghindari damage uh, ke bukalapak reputation kayak gitu, dan mengurangi uh, number of reported products, number of reports ya dari community, dari teman-teman gitu. Itu tuh uh, project ini dilakukan untuk itu sebetulnya sasa aja gitu ya untuk jualan kalau contoh uh, image ini orang ada produk yang jualan baju dalam gitu sebetulnya Sasah aja memang nah, problemnya ada di uh, muncul di uh, third party website kayak gitu nah uh, ya mungkin nggak akan masuk ke detailnya uh, tapi singkat cerita kita uh, ngede apa ya ngeproductionize AI model yang bisa Ngedeteksi gambar-gambar ini, gitu, dan itu di di, di filter, gitu ya. Jadinya, produk-produk yang punya image itu supaya nggak muncul di third-party website. Gitu, next uh, domain ini ya, information processing atau tabular data in general. Uh, again, karena Bukalapak terkenal itu di uh, e-commerce-nya, di marketplace-nya, itu banyak, uh, bukan banyak ya, tapi... Jadi suatu tempat di mana orang-orang jahat itu punya kesempatan. Gitu. Contohnya ini uh, scam products. Maksudnya di sini adalah produk-produk yang kemungkinan besar leading to scams. Contohnya kalau misalkan uh, ada nih uh, orang yang jualan Samsung Galaxy. Gitu. Ini kalau dilihat di ada empat produk di sebelah kanan atas itu produknya lebih murah daripada yang lainnya nah ini itu di, uh, lebih murah di, uh, sebagai uh, mancing ya buat mancing oh buat mancing bayar oh ini murah nih mau beli ah uh, gitu kan setelah uh, orang proses ngebeli sellernya itu uh, memanfaatkan kesempatan ini untuk um, kesempatan ini untuk ya itu, ngelakuin scam kayak gitu nah yang kita lakuin adalah kita ngedeteksi produk-produk tersebut produk-produk yang hmm, kayaknya ini bakal leading to scams gitu. Nah, yang kita lakuin uh, setelah kita deteksi itu adalah nanti dicek sama uh, operational team gitu. Oh Mereka bakal ngecek manual. Oh, produk ini sebetulnya uh, leading to scams ya gitu. Jadi yang kita lakuin adalah mendeteksi produk produk kita rekomendasikan ke tim uh, operational untuk dicek ini beneran nggak sih produk-produk yang leading to scams kalau iya di take down kalau nggak ya di ya dibiarin aja gitu impactnya ke bukalapak itu ada dua uh, scam related complaints itu berkurang gitu. setelah ada proyek ini nggak uh, bisa ngasih angka ya tapi jauh lebih berkurang sih nah, kedua itu unquantifiable impact ya itu sama kayak inisiatif sebelumnya itu avoid damages to bukalapak reputation gitu jadi ini nggak quantifiable nggak bisa ngasih angka juga gitu tapi reputation ini sesuatu yang lumayan penting ya untuk suatu company apalagi bukalapak sebagai salah satu unicorn gitu nah untuk mendeteksi produk-produk tersebut kita juga pakai fake feedback as a feature ini juga uh, lumayan sering terjadi ya, nggak cuma di bukalapak, tapi di e-commerce platform lainnya itu, even Amazon gitu juga, uh, if you look hard enough, ada aja gitu ya, yang punya fake feedback. Nah itu kita pakai sebagai salah satu fitur untuk deteksi produk tersebut. Oke, okay. next uh, salah satu produk bukalapak lainnya gitu, uh, buka investasi. Ini kita kerjasama sama fintech division dari di Bukalapak. Ini itu untuk ngebantu user uh, dapat uh, semacam personalisasi lah. Nih, uh, jadi user itu ngisi sebuah survei. Nanti dari survei itu kita bisa ngitung kira-kira, oh paket apa sih yang paling pas untuk user tersebut. Nah, user usernya ini dibagi ketiga tipe. Berdasarkan risk profile-nya, low, medium, atau high, dan tergantung sama market situation, gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa nge suggest produk-produk yang uh, dibungkus sebagai paket. Itu yang paling pas untuk user ini, tuh, uh, apa sih, kayak gitu. Oke, okay. next-nya, uh, produk dibuka investasi juga tapi domainnya itu time series. Nah ini maksudnya adalah data-data yang uh, punya time sebagai salah satu variabelnya. Mungkin bukan salah satu tapi yang paling penting. gitu ya. Nah ini sih intinya adalah ngepredik return uh, mutual fund products atau investasi investasi produk di buka reksa. Nah. Ini itu kita bisa kira-kira, oh satu tahun ke depan ini kira-kira potensi naiknya seberapa gitu. itu ini kita pakai untuk ngasih uh, additional information aja sih buat potensial bukan potensial tapi untuk investor untuk uh, atau untuk user in general untuk melihat oh kira-kira worth it nggak ya untuk uh, in, beli produk ini sekarang gitu atau tunggu beberapa hari dulu baru beli misalkan. Gitu sih sekarang itu uh, covernya itu sih pasar uang ya kita pun punya beberapa cuman nggak semuanya uh, available kita gitu sih for now. Oke okay. nextnya uh, domain NLP (natural language processing) kegunaannya untuk kategori prediction. ini juga di, ada di uh, marketplace di e nya yang kita lakuin di sini adalah kita ngepredik kategori di Bukalapak itu paling pas yang mana sih yang sesuai dengan uh, search query atau product titles gitu. Ini dipakai di dalam search-nya gitu ya, dipakai juga uh, di seller center-nya Bukalapak. Kalau misalkan orang jadi kalau orang mau jual atau mau beli, ini kepake untuk Kira-kira, kalau contoh yang di atas itu kita bisa kasih nih. Kalau search query-nya adalah "Aoyama TV", kita bisa ngasih prediction uh, yang dicari itu. Oh, sorry, "Aoyama TV" itu pasnya ada di kategori televisi. Jadi, kita bisa nge-suggest itu sebagai filter tambahan uh, untuk "Oke, okay, kalau mau nyari TV-nya ya". Mestinya, kita bisa ngeklik atau pilih filter televisi aja gitu, supaya nggak usah ngelihat produk-produk di kategori lain. Kalau misalkan jualan barang juga, supaya seller-nya nggak usah pusing milih dari ratusan kategori yang ada di Bukalapak. Ini kategori mana sih yang paling pas kayak gitu? Jadi, ini ngasih convenience ke seller. Selain itu, dipakai juga di kategori intent gitu, kalau misalkan. Uh, tadi fungsinya sebagai filter opsional, gitu ya. Kalau ini untuk ngebantu secara langsung, um, kalau misalkan uh, nyari Samsung Galaxy, most likely yang dipengen sama user itu adalah HP-nya itu sendiri. Gitu. Tapi, uh, if you look at the before picture, ini banyak aksesorisnya karena orang yang mungkin simpelnya gini orang yang nyari Samsung Galaxy itu kemungkinan besar uh, belinya beli HP kan cuma sekali ya tapi beli aksesoris itu kan bisa kapan aja gitu kan jadi dulu itu banyak aksesoris yang muncul karena uh, seller atau sorry buyer potential buyer itu uh, banyak kan ngelihat aksesoris juga gitu. tapi secara konteks Samsung Galaxy um, manusiawi yang adalah oh ya itu HP-nya dong gitu kan bukan aksesorisnya kayak gitu. Oh. Oke. Okay. Nah, tadi itu contoh-contoh aja sih ya beberapa sampel dari AI project yang udah kita uh, pake, uh, yang udah kita deliver dan sekarang pun live in production gitu. As in lagi dipakai gitu ya di Bukalapak. Nah, tapi mungkin kenalin dulu, uh, siapa sih yang ngelakuin apa gitu? Basically, team on introduction di Bukalapak. Nah, AI itu sebetulnya, kalau di industri juga ada istilah "data" ya, yang jauh lebih uh, luas gitu pengertiannya, dan... The data related functions di Bukalapak ini ada tiga, sebetulnya. Jadi, kita punya tiga separate, apa namanya, division gitu kali ya. Uh, pertama, kita ada data science division, itu kita nyebutnya tribe, ya. Biasanya, uh, data science tribe itu scope-nya related to business intelligence, data storytelling, dan user behavior understanding gitu. Jadi, ya. Yeah. Hopefully the terms atau the phrases itu explain itself gitu ya. Cuman ini mereka itu jauh lebih dekat sama tim produk, tim bisnis. Gimana caranya uh, apa ya namanya? Dapetin insight, dapetin uh, apa sih? Ya, dapetin insight dari suatu produknya. Gimana caranya understanding user behavior untuk tiap produknya gitu dan Gimana kita uh, dari tim dari manajemen, higher management itu bisa ngambil decision based on data gitu. Jadi, bukan karena uh, apa sih istilahnya, karena oh karena dia CEO gitu, karena dia CTO atau CFO itu mereka yang punya apa sih namanya uh, the highest decision making power, bukan kita ngelihat based on data. Kalau misalkan datanya bilang bahwa lebih baik nggak melakukan apa yang CEO suggest, ya mungkin itu yang bisa dilakuin, gitu ya. Tapi again, this is uh, kita harus melihat based on data. Yang kedua adalah data and discovery engineering. Ini nggak kalah penting uh, tentang data integrity dan reliability, tentang data management, dan terakhir itu recommendation and search engine. So, kalau data engineering uh, itu harus mastiin data-data di Bukalapak itu integritasnya nggak terganggu, bahwa data-datanya reliable, data-datanya manageable, dan yang paling penting adalah uh, well. bukan yang paling penting, tapi yang penting adalah ya, tiga hal itu sih sebetulnya uh, well. Nggak yang paling penting adalah data itu bisa diakses. Nah, itu dia. Jadi, tim data engineering itu mastiin semua hal di atas dan kalau data itu nggak available, tim data science dan tim AI uh, next-nya itu, nggak akan bisa kerja karena both of us uh, work based on data. Gitu. Terus, discovery engineering part-nya itu mereka specifically ngerjain tentang recommendation dan search uh, engine. Gitu. Jadi, mereka lebih spesifik gitu ya. Sementara kalau di tim AI uh, sendiri uh, yang uh, saya pimpin itu fokus di AI modeling. Gitu. Ini kita ngesolve, trying to solve various business problems from various uh, ini ya tribes atau various division di bukalapak. Gitu. Jadi kita kerjasama macam sama beberapa tribe. Gitu. Kita fokus di bikin AI model kita juga yang biasanya ngebikin nge nge tools dan supporting infrastructure for AI modeling atau AI research-nya itself ini juga tim data science make dan data engineering itu mereka nggak ngurusin eh, bukan nggak ngurusin cuman mereka lebih hands off mereka jauh lebih berkutat dengan petabytes of data yang bukan apa punya gitu. oke okay. next uh, bakal fokus di tim AI nya sendiri di kita itu kita ada empat squads istilahnya ada empat tim ada CVIP team NLP team TTP team dan core team satu-satu kita lihat CVIP itu handle computer vision dan information processing this is a research team scope nya uh, udah sempat dikasih ada sempat ada sneak peek nya ya di contoh-contoh uh, uh, inisiatif yang disampaikan tadi Images atau videos uh, very rarely. Terus kita juga menghandle numbers, variables processing atau ya general tabular data. gitu Kalau image data processing ya ada OCR, ada image quality check uh, and basically trying to answer questions uh, tentang images mungkin tentang what's in the image kayak gitu. Kalau oh, information processing partnya, ya tabular data, ada churn possibility, ada credit scoring, ada juga yang uh, tadi ya kayak optimization problem gitu. Kemudian NLP uh, (natural language processing) ini basically text, handle text, dan di bukalapak itu ada banyak banget text. Excuse me, bisa Nge-handle kayak sentiment of the text, uh, extracting entities, uh, ner ya, ner, name entity recognition, uh, part of speech atau pos, uh, terus uh, ya yeah, ada macam-macam ya ada sentence classification, etc. Terus TTP, uh, tabular and time series processing tim ini juga uh, ngehandle tabular atau information processing in general mirip sama CVIP. Tapi fokus mereka sebetulnya ada di time series processing. Contohnya untuk price forecasting tadi return forecasting ya contohnya tadi di situ. Gitu. Mereka ngehandle data di mana time itu faktor yang paling penting untuk di consider. This is another research team by the way. Uh, because last one we have a core team. Uh, this is an engineering team. Scope-nya itu ngebikin infrastructure and platform untuk nge-support AI models uh, research dan productionization gitu. Uh, dua main products dari core itu adalah ML Ops dan Feature Store gitu. Oke, okay, uh, basically kayak gitu sih tim-tim yang uh, tim AI di Bukalapak mudah-mudahan ada gambaran ya kita tuh ngapain di merah itu. Nah nextnya tentang uh, demystifying AI. Nah sebetul, sebetul sebelumnya sambil waktu bikin slide ini sempat mikir gitu bagian ini perlu nggak ya gitu ya kayak bapak ibu dosen pasti tahu juga anak-anak kuliah zaman sekarang ya pasti tahu juga lah ya AI itu kayak apa. Tapi akhirnya decided untuk masukin slide Uh, this section gitu karena nanti setelah masuk ke dunia kerja gitu uh, you will be communicating you will be dealing with people yang nggak ngerti AI itu apa AI itu bisa apa kayak gitu uh, ini uh, one of my experience juga gitu ya karena AI itu relatively baru gitu ya adopsinya uh, di di industri apalagi sekarang itu uh, adopsi ad, adoption rate-nya itu gede banget gitu. Kalau nggak pakai AI companies bakal ketinggalan gitu basically. Nah, hopefully this section helps giving you guys uh, an idea of gimana cara explaining AI in simple terms. Kalau misalkan nanti Uh, ada waktunya dimana kalian perlu ngejelasin ke non uh, technical people gitu. Jadi hopefully it helps. Uh, dan ya udah kita mulai aja sih seksi ini. So kalau misalkan ngomongin AI itu biasanya ada tiga phrases yang muncul. Uh, artificial intelligence, the AI itself, ada machine learning juga dan recently deep learning itu banyak muncul gitu. Ini nggak akan masuk uh, terlalu dalam tentang ini, tapi kita bisa cukup bilang bahwa tiga hal ini punya relationship yang apa ya subset gitulah, part of each other, not not part of each other. Tapi deep learning is part of machine learning, machine learning is deep uh, part of AI gitu sih. Nah, tapi kalau diminta ngajelasin uh, AI itu atau machine learning atau deep learning itu sebenarnya ngapain sih? Gitu. Itu akan jauh lebih susah. Gitu. Dibandingkan kita harus ngejelasin tiga phrases ini artinya apa, mungkin lebih gampang kalau uh, kita pakai simple sentence. A thing labeler using examples. Gitu. Ini paraphrasing ya, dari Cassie Kozarkov, uh, Chief Decision Scientist from Google. Uh, Uh, I like her explanations gitu ya. Uh, during this, she is very accomplished in trying to explain AI and all of the intricacies in simple terms. So I'm going to paraphrase what she's done here. A thing labeler using examples. Uh, ini ada komanya, jadi kebagi dua sebetulnya. Pertama, a thing labeler. Kalau manusia Diminta untuk ngelabelin barang atau ngelakuin instruksi, kayak mesin, uh, kayak AI, kayak mesin. Itu biasanya kita ada tiga proses. Pertama, itu kita gathering the information. Gitu. Habis itu, kita proses information tersebut, dan kita bisa dapetin answer-nya apa. Gitu. Uh, ini uh, oversimplified ya, tapi hopefully it gets the... A message cross contoh misalkan tadi ya TV Aoyama 21 inch gitu. Kalau sebagai manusia kita proses, kita bisa tahu bahwa kata-kata TV itu sebuah jenis barang. Aoyama itu sebuah brand, 21 inch itu size gitu. Tapi proses yang dilewatin sama manusia itu kayak can you describe it, gitu. Kedua kalau misalkan ada gambar kayak gini, kita sebagai manusia kita bisa bilang bahwa ini adalah dog anjing dan kita bisa bilang itu dengan gampang gitu, less than one second. Prosesnya itu sendiri kayak apa eh, mungkin masih question mark. Tapi uh, walaupun humans bisa hmm, apa sih namanya? Uh, bilang bahwa image ini ada anjingnya. Can computers do the same? Well, the answer is yes. Give them instructions. Give them rules to follow. Contohnya, uh, kalau misalkan ada uh, kuping yang kayak gini, terus ada bulu-bulunya, bentuk mukanya uh, kayak gitu ya, ada matanya di situ. Hidungnya harusnya agak moncong, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan di sini. Tapi, based on all of these features, kita bisa bilang bahwa, oh, ini anjing. Nah, kita perlu bilang aja itu instruksinya ke mesin, tapi oh, sorry, jadi prosesnya itu kita ganti dengan instructions. Kita tinggal ngasih instructions untuk ngasih tahu bahwa ini anjing. API komputer itu kalau di kasus image ini komputer itu ngelihat pixelnya tiap pixelnya dan ngelihat valuesnya dia itu nggak bisa ngelihat oh ini itu ku bagian kuping ini itu bagian uh, mata dan kalau digabung sama muka digabung bentuk mukanya gitu sama mata hidung mulutnya eh, eh, kita bisa bilang bahwa ini anjing komputer itu nggak ngerti kayak gitu jadi kita harus ngasih tahu komputer atau mesin instruksinya itu per pixel. Nah, bayangin kita harus bikin instruksi kayak gitu. Nih, komput nih mesin. Nih, ada pixel yang warna cok eh warna coklat ya, RGB gitu. I, I'm simplifying this. Ini RGB warna coklat. Terus bagian sini, bagian mata ini hitam-hitam-hitam. Terus nih, kalau kayak gini berarti bentuk mukanya agak lonjong. Terus, oh, ini bentuk pixel-pixel uh, susunan kayak gini, berarti ini ada bulu bentuknya bulu-bulu gitu. Kalau kita harus mikirin uh, per pixel, the instructions will be very complicated gitu. Dan katakanlah, <coughs> excuse me, katakanlah kita bisa bikin instructionsnya itu. Tersebut, kita bisa bi bi bilang bahwa pixel-pixel ini, 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 uh, kalau memenuhi. Kriteria kayak gini, kita bisa bilang bahwa itu anjing. Tapi, kalau kita kasih image yang kayak gini, instructions yang barusan dibilang, yang barusan dibikin, bisa dipakai nggak sama mesin untuk bilang bahwa ini anjing? Most likely not, karena instructions yang kita bikin tadi akan overfit, akan very much explaining very specifically to the previous image, ya gitu. Tapi, kalau dikasih image yang ini. Apakah bisa? Nah, uh, ini juga baru image kedua. Banyak banget variation of images out there gitu ya tentang dog aja. Gitu. Now that is the part where a, uh, AI can do a labeling things. And the second part of the sentence itu sebetulnya adalah using examples daripada kita mikirin instructions-nya, just give the machine atau the AI model in this case lots of examples. Nih, ada image anjing kayak gini, 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 gini. Kita kasih yang banyak. Kita nggak perlu mikirin gimana cara bikin instructions-nya. Let the machine learning atau the AI model figure it out on its own. Biarin mereka aja yang mikirin. Oh, kalau based on these images, kita bisa bilang, eh, kita bisa ngambil fitur, terus fiturnya itu bisa disusun sedemikian rupa, sehingga kalau misalkan ada image kayak gini, kita punya instructions bahwa gambar ini adalah sebuah gambar anjing kayak gitu. So, that's uh, where AI can be helpful. Use AI for tasks where humans can easily write the instructions for. Contoh yang tadi kan udah diangkat ya, bahwa instructions yang harus kita bikin untuk image kayak gitu itu bakal complicated. Jadi, use AI for those tasks, let AI create the instructions as mentioned, supaya kita bisa automate the indescribable. Now, it is very important to note bahwa kita perlu menjaga data reliability kalau misalkan AI model itu ditrain sama gambar anjing doang, dia nggak akan tahu gambar yang di sebelah kanan ini kucing. Dia cuma tahu itu dog. Kenapa manusia bisa? Itu karena kita udah punya prior knowledge beforehand. Waktu bayi kita udah diajarin. Waktu anak, waktu balita kita kita udah diajarin bahwa ada anjing, ada kucing, dan ini dua makhluk yang berbeda. Sementara kalau mesin AI model diajarinnya cuma uh, kumpulan apa sih da images yang anjing doang, ya, ya, taunya yang di sebelah kanan anjing juga. Hey, okay. that's basically it ya yeah. the explanation for uh, ini apa sih namanya simplifying AI explanation. Hopefully it helps. Terus lanjut ke ini. Journey of an AI product. Nah, this is very important to understand, karena uh, kalau nggak tahu gimana journey-nya untuk bikin AI product, itu gimana cara bisa apply this case di industri. Gitu sih. So, let's move on. Ini ada dua quotes ya dari Gardner and VentureBeat, uh, research and advisory company and news media respectively. Quotesnya itu bilang bahwa AI projects di industri itu nggak nyampe ke production atau nggak sampai used gitu ya statusnya. There are many reasons to this, cuman untuk menghindari Uh, these uh, predictions previously gitu ya atau these quotes untuk kita nggak mau nih jadi salah satu uh, ya yeah, kita nggak mau eh project yang kita bikin itu adalah project project -proyek, proyek yang nggak sampai ke production atau nggak kepake gitu that's a waste of uh, time and effort untuk menghindari itu salah satu yang paling penting adalah Understand the workflow gitu, gimana cara eh project workflow itu berjalan. So, uh, di sini ada flow-nya, and it's uh, oversimplified ke empat steps gitu ya: ada planning, ada research loop, ada bagian deployment and A-B testing, dan ada bagian monitoring. As you can see, uh, the four uh, steps ini ada loop-nya gitu research loop itu sendiri as the name implies di dalamnya ada loopingnya sendiri gitu oke okay, without further ado kita lanjut ke ininya masing-masing stepsnya pertama tentang planning planning is very important gitu kita harus bisa ngedefine scope of the problem As I mentioned, kalau di industri kita bakal dealing with orang yang mungkin nggak terlalu ngerti tentang AI, apa yang AI bisa lakuin jadi defining the scope will be very important contoh uh, contoh uh, ini ya baru kepikir nih kalau misalkan tadi ada image um, image anjing tadi kita pakai sebagai contoh kalau pertanyaannya atau scope nya cuma untuk bilang uh, di image ini ada anjing atau enggak itu lumayan lah itu cuma jadi classification problem gitu cuma yes or no gitu kan jadi lumayan gampang dibandingkan dengan di mana anjing itu ada di dalam image tersebut itu jadi object detection problem gitu dan itu berarti yang diminta ada output bounding boxnya gitu di mana gitu kan berarti ada output uh, gimana ya ada kotaknya gitu lah dan mungkin akan lebih susah lagi kalau maunya precise konturnya uh, gitu ya. Itu jadi image segmentation problem kayak gitu. Itu akan jadi lebih susah lagi karena harus dibikin pixel perfect bagian anjing itu mana aja sih kayak gitu. Jadi scoping of the problem is important. Yang mau dibutuhin itu apa sih gitu sama related uh, business squad for example ya. Kemudian, scope yang diminta itu bisa di solve nggak sama AI? Nah, ini jawaban yang uh, se uh, sebagai AI team gitu ya, sebagai part of AI team harus bisa kita jawab. Kalau misalkan ini nggak bisa di solve, ini ya kita harus harus ya lepas tangan gitu. Kalau misalkan uh, kalau misalkan ini bisa di solve tapi effortnya terlalu besar waktunya terlalu lama itu nanti takutnya problemnya udah nggak valid lagi kayak gitu dan apakah tim lain mau nunggu gitu ya ini kalau misalkan kita bisa nyesain dalam 6 bulan mau nggak tim bisnis kita kita ngajain gitu. kayak gitu kemudian do we have the data ini juga penting banget karena Well, kalau kita nggak ada datanya, AI model itu belajar dari apa? Gitu. AI model itu works based on data, dan kalau kita nggak punya datanya, ya kita nggak bisa kerjain. Dan nggak kalah pentingnya adalah datanya reliable atau enggak. Kalau misalkan kita punya datanya, tapi datanya itu istilahnya biasanya sering dipakai itu kotor gitu ya. Misalkan tadi, nih Uh, tolong bikin eh, model untuk mengklasifikasi uh, image anjing, terus kita. Oh iya, yeah, oke, okay, bisa. Tolong dong, uh, kasih kita data. Eh, sorry, mungkin lebih ke arah. Ada nggak data-data anjing yang kalian punya gitu yang sesuai dengan uh, dunia uh, real world situationnya nanti? Gitu. Oh, ada nih. Tapi ternyata di dalam datanya itu ada gambar kucing juga. Nah itu kan datanya nggak reliable. Padahal yang kita minta itu data anjingnya. Terus the last question would be how to integrate and productionize. Gimana setelah AI model itu jadi, gimana caranya itu dipakai sama uh, tim terkait? Gimana caranya AI model itu uh, bisa di uh, ini ya? bisa nge-serve uh, requests gitu. Kalau misalkan bayangin kalau dari user Bukalapak yang banyak banget gitu, scalable juga nggak gitu. Bisa nggak nge-handle request yang banyak banget gitu. Ada beberapa hal yang perlu di clarify juga kayak timeline-nya gitu ya. Terus sukses kriterianya apa sih? Gitu. Oke, okay, itu dari planning-nya. Kemudian dari research loop. Nah, kalau ini sih uh, yang akademia, akademisi itu familiar banget biasanya. Uh, jadi nggak akan go through the details too much. Tapi uh, in this slide uh, dibagi ke empat, ini aja sih empat steps data preparation ya. Jadi ada data gathering, uh, establish the data flow kayak gimana sih uh, ngambil datanya dari source tapi kalau dari akademia, oke okay, ada data open source data tinggal download terus kita taruh di local folder somewhere terus kita pakai gitu kan tapi kalau di industri uh, data itu tersebar lah ada proper pathnya gitu proper databasenya gitu. terus EDA exploratory data analysis 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 itu dimana kita trying to get insights, patterns, or anomalies. This is important. Kita nggak bisa bikin AI model sembarangan. Kita perlu tahu intrinsic atau karakteristik of the data itself. Well, technically kita bisa bisa aja sih bikin uh, datanya sembarangan. Tapi kalau kita nggak tahu karakteristiknya, kita nggak bisa uh, fine tune atau kita nggak bisa expect AI model untuk work as good as can get uh, the first time. Kemudian, building the AI models-nya, yeah. uh, ada macam-macam AI algorithms out there, from the classical ML, uh, from the basic ones, kayak logistic regression, linear regression, up until, misalkan, deep learning. Uh, there are so many of them, I can't name, name one on top of my head right now, uh, tapi ya, yeah, ada banyak lah. And training them. terus, uh, MLS evaluation, uh, kita harus bisa evaluasi AI models yang kita bikin secara kuantitatif dan kualitatif supaya kita bisa tahu AI models mana yang paling bagus yang bisa kita deliver kayak gitu. Kalau misalkan belum satisfactory, do it again. That is why it is a research. Next, uh, deployment and A/B testing. Deployment itu penting uh, karena kalau enggak ya gimana cara orang lain make? gimana cara AI model yang udah dibikin itu dipakai di company. Jadi ini perubahan bukan perubahan tapi gimana caranya dari hasil research ke production environment gitu ya. Itu biasanya yang disebut di industri. Dan kalau misalkan udah sampai di production, gimana cara ini diintegrate sama fitur yang diinginkan kayak gitu. Dan setelah diintegrate, kita mau tahu juga dong impactnya kayak apa sih dengan adanya AI model. Now this is where A/B testing is important to evaluate the impact of the change of the addition of AI model. Gitu. Kemudian uh, monitoring phase. Monitoring ini something yang nggak akan selesai AI product is never finished. It needs constant improvement. It needs constant monitoring. Untuk uh, untuk reason yang poin kedua ini, performance of AI models will decay. Kenapa? Karena data in the real world changes. The most, yeah, the easiest examples that I can say right now is probably before and after COVID. Sebelum COVID, kalau orang nyari masker, bayangannya yang di kepala apa? Mungkin sekarang udah terkontaminasi dengan bias. Kalau orang nyari masker, itu cari masker medis, cari masker buat nutupin uh, masker kain, masker medis untuk nutupin ini ya, uh, apa sih namanya, hidung dan mulut. Kalau misalkan kita keluar rumah, tapi sebelum itu trennya adalah masker itu adalah masker wajah untuk perawatan wajah, masker kulit gitu. supaya kulitnya sehat kayak Kayak gitu. Now, that is just an example di mana data in the real world changes dan performance of AI models itu bakal decay karena oh yang AI models tahu itu yang AI models sudah pelajari itu sebelumnya. Masker itu adalah untuk Uh, perawatan kulit, perawatan wajah, tapi setelah COVID masker itu nunjukin untuk uh, kesehatan gitu ya, barang-barang kesehatan. Kayak gitu. Now, that is also why it is important to log everything supaya data-data yang sudah di log itu bisa kita pakai untuk next iteration, the next improvement. So this is why AI product is never finished karena performance of the models Uh, decay, dan kita perlu improve it. Setelah monitoring, masuk lagi ke fase planning. Uh, di mana kita harus nge-plan lagi all of the questions sebelumnya. Oke. Okay. Sekarang udah dimengerti gitu ya. AI project workflow itu kayak gitu. Bisa nggak kita ngerjain AI project sekarang? Well, yes, but you should wait. Karena Udah ada hintnya ya, sebelumnya bahwa AI modeling is only a small part of an AI project. Gitu, uh, ngerti workflow-nya itu nggak cukup, ngerti cara bikin AI modelnya itu sendiri nggak cukup. Gitu, karena the reality is uh, the ML code, the AI code that you have made gitu ya. if you are a data scientist for example it's only a small part uh, in the whole uh, system there are surrounding apa sih namanya parts yang also very important gitu. intinya bagian get to see. okay nextnya ini uh, apa ya temanya ya yang diangkat sebelum. Uh, gimana cara bisa punya AI project yang successful gimana cara leading the successful AI project ada beberapa hal yang harus di fulfill di on top of waktu bikin slide ini kepikiran lima ini sih kebagi in general Uh, ini nggak diurutin berdasarkan yang uh, berdasarkan importance, ya. Uh, it's just the five things that uh, I kind of uh, find out: pertama, soft skill, project management, communication, atau cara communication itu bisa simply as gimana cara ngomong sama orang, gimana caranya presentasi, gimana caranya minta tolong, bla 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 gitu itu. You'll be surprised at how important uh, communication is. Gitu. Teamwork, is very important. karena in the industry, you don't work alone. You'll be working with uh, a team gitu ya, untuk bisa delivering business impact. Gitu. There are some uh, there are other soft skills, yang uh yang mungkin bisa, you'll try to find out yourself, yeah. Kaya, motivation gimana caranya ngemotivate diri sendiri gitu. Nextnya infrastructure. Uh, Questionnya nya kayak yang tadi gimana caranya AI model itu bisa ditaruh di production supaya itu bisa dipakai sama company sama the whole company. Ini itu infrastruktur itu penting, tapi sekarang banyak banget option kalau misalkan di cloud di GCP atau di AWS atau di Azure Microsoft Azure itu mereka semua punya caranya sendiri untuk serve atau ya nge, nge nyiapin AI model di production supaya dipak bisa dipakai ada uh, whole company atau ada juga companies yang uh, pakai in-house team gitu ya untuk ngedeliver AI model di production. AI team itu kayak gitu. AI team di lapak kayak gitu. Kita bikin environment sendiri untuk supaya bisa di serve dan dipakai sama tim lain di Bukalapak. Gitu. Terus, the people. The people ini juga related to technical skill. gitu ya. At least ada tiga roles yang perlu di-fulfill. Data engineer, Data Scientist and Decision Maker. Tiga role ini harus dipenuhi bukan berarti kalian butuh tiga orang. Bisa aja ada satu orang yang punya full stack uh, capability dari Data Engineering, Data Scientist, dan mungkin orang ini juga yang jadi Decision Maker-nya gitu ya untuk bilang bahwa oh model ini udah cukup bagus, oh scope yang tadi tidak di, disetujui di, di sama tim Uh, sama stakeholders ya sama tim lain itu uh, udah pas dengan uh, yang bisa kita lakuin gitu. Ini related ke uh, technical skills dan well decision making berarti soft skills juga gitu. Keempat, uh, management, support and understanding ya karena AI project itu will take a long time gitu. A huge effort will take Uh, will need a huge effort dan bakal perlu di improve continuously gitu. So we need apa ya? You need help from higher management untuk bisa nge green light your project in the first place. Untuk bisa bilang bahwa oh kita mau ngejain air proyek ini karena potentially bakal impacting kayak gimana. Tapi mungkin kita bakal butuh waktu nih. But it should be worth it Or At least you have to have the soft skills to convince the management that it is worth it to do so. Oke kita. Gitu. Terakhir uh, the opportunity, opportunity untuk collaborate with others karena AI itu it's always a part of something bigger. Contohnya contoh-contoh yang tadi gitu ya, uh, yang tadi diangkat di depan. Uh, kayak kategori prediction, kategori intent itu cuma sebagian kecil dari the whole search engine atau search system di Bukalapak. Kalau misalkan yang uh, deteksi apa namanya, scam products pun kita cuma small parts uh, in the whole system, dimana oh nih ada, ada, ada sistem upload product, ada sistem. Uh, Tim operational yang harus nyari-nyari uh, produk mana sih yang leads to scam kayak gitu. AI itu plays a small part of it, but it is important. gitu. But that just means that we have to have the opportunity to collaborate with others. You have to be able to talk with them to find out their problem supaya kita bisa tahu mana mm. sih yang harus bisa kita solve kayak gitu. Oke, okay. uh, untuk nge-recap, barusan ngejelasin dari awal itu AI use cases di Bukalapak, AI eh, project di Bukalapak itu kayak apa. Yang kedua, sempat ada team introduction gitu ya, data related functions di Bukalapak itu ada apa aja. Ada juga bagian demystifying AI, uh, gimana caranya explain AI in simple terms and what it can do. Uh, keempat ada penjelasan tentang Journey of an AI product, dan terakhir itu tadi, how to have a successful AI project. Oke, okay. thank you sekian dari saya. Waktunya masih lumayan banyak ya, tapi hopefully kita bisa lebih banyak diskusinya sih. Q&A-nya, oke, okay. saya lempar ke MC, Mas Rifki. Oh, oke, okay. terima kasih, Pak Bram, untuk sharingnya Alhamdulillah, saya banyak. Ya, sekali ilmu yang saya dapatkan uh, untuk kepada peserta yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau dengan resen serta mengaktifkan mikrofon untuk langsung bertanya ke Pak Bams. Oke ini udah ada yang sudah bertanya nih Pak Bums, ya. yaitu Usman dari Usman dengan adanya uh, saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Ya. Dengan adanya AI di industri berapa persen penghematan yang terja terjadi termasuk healthcare mohon pencerahannya. Hmm. Saya nggak punya visibility ya untuk bisa ngasih tahu berapa persen exactly gitu ya. Tapi yang perlu dipikirin adalah gimana AI bisa ngebantu melakukan lakukan itu ya kan AI itu bisa kontribusi di bagian automation for example nah itu bisa termasuk di penghematannya gitu ya uh, itu termasuk di contoh yang uh, uh, oh uh, ini scam products detection tadi itu kalau bisa kita bisa automate dan ngasih rekomendasi ke tim operational berapa produk yang Produk-produk ini aja, nih, yang perlu dicek. Itu bisa menghemat waktu mereka untuk ngecek Daripada nyari semua produk di Bukalapak dengan cari produk yang udah di shortlist atau udah direkomendasiin sama yang modal kita gitu. Nah, tapi berapa persen untuk that specific case? I cannot say. Uh, dan penghematan itu just one. One advantage gitu ya. Kalau misalkan di industri, di healthcare, untuk AI, ada hal yang menarik itu adalah deteksi kanker. ya. Eh, itu mungkin teman-teman, eh, eh, bapak-ibu dosen di sini juga udah, udah sempat ini ya. Eh, mungkin cukup familiar lah dan eh, sebagai contoh aja untuk deteksi kanker dari image gitu, AI itu bisa jadi kayak early detection, gitu. Dengan semakin cepatnya uh, kedetek potensial cancer uh, di sebuah pasien, uh, life expectancy atau survivability pasien tersebut lebih tinggi. Gitu sih. I'm not sure how much that answers your question, uh, Usman. <laughs> Cuman mudah-mudahan bisa ngasih gambaran, ya. Yang penting itu gimana AI itu dipakai gitu. Kalau tentang impact-nya sendiri saya bisa kurang bisa jawab exactly lagi untuk di e healthcare. Thank you. Oke, okay, uh, ada lagi nih dari Kainan uh, dia recent Kainan mau bertanya apa? Langsung on mic aja. Oke, okay, terima kasih Rifki. udah kasih saya kesempatan uh, bertanya sama Pak Bram. Terima kasih juga ke Pak Bram atas Sharing sessionnya tadi. Jadi ini Pak, uh, saya punya pertanyaan. Kalau pernah nggak sih ada kasus model machine learning atau AI yang udah di push ke live production gitu, tapi harus ditarik lagi gitu, karena mungkin ada something gonggong atau yang tidak sesuai intent. Dan itu biasanya kenapa gitu Pak? Oke, okay. thank you. That is a very question. Sorry, siapa tadi? Iman ya? Yeah. Saya uh, Ahimsa atau Inan juga gitu, okay. boleh. Oke. Okay. So, um, that is a very good question. Uh, it happened to to my one of my project also. The most uh, alasan paling utamanya adalah tentang scoping. Gitu. Iya. Yeah. Kalau misalkan kita balik ya ke ke slide aduh I have to share it again ya kalau gitu ya kalau so, misalkan kita balik ke slide yang slide yang ini tentang planning what uh, key questions ini adalah uh, poin-poin yang harus di di answer gitu ya questions yang harus di answer untuk menghindari masalah-masalah tersebut pertama scope of the problem ini suatu hal yang bisa kita uh, apa? What exactly do you want sih uh, uh, from from this problem gitu ya? From this business requirement apa sih yang mau dikerjain dari kita? Apa yang diharapkan dari kita? Gitu. Apakah itu bisa disolve by AI? Oke, okay, bisa. Difficultinya mungkin susah. Gitu. Terus kemudian, do we have the data? Gitu. Uh, one of the project that I mentioned tadi yang happen adalah datanya itu uh, kita punya, tapi ternyata datanya itu nggak reliable. Kenapa? Karena data yang kita pakai untuk training atau untuk bikin AI modelnya tidak sama dengan data yang ada di production, kayak gitu. Jadi, Mungkin when I said that the scope of the problem is the main issue, that might not necessarily be true, actually. Gitu. These key questions are what need to be answered, gitu ya, supaya kita bisa menghindari kejadian itu tadi. Dan it's a lesson learned for me too, gitu. And honestly, uh, it was a valuable lesson. And hopefully you guys, uh, it's it's a very good question, Tadi. Thank you. And hopefully you guys can understand that before <laughs> uh, jumping into the industry. Hopefully that answer the question. Yeah, uh, I see. Thank you, banget Pak Bram, uh, apa, atas Yeah. Ada lagi. Okay, ini ada. Oh, okay. Ada lagi ini dari... apa dari Pak Elan sorry. Mas Bram kecenderungan implementasi AI saat ini cenderung pada basis data dibandingkan basis pengetahuan atau college base CMU Padahal terlihat kecenderungan masyarakat saat ini, sampel masyarakat jual beli banyak menca mencari pengalaman dari pengalaman para pakar dan mencari lewat media sosial webinar dan lain merujuk, merujuk pengalaman Mas Bam sebagaimana peningkat peningkatan penggunaan AI ke arah tersebut ke knowledge base thank you dari Pak thank you Thailand uh, this is a, a a a difficult question to answer it simply gitu ya karena both of them are used gitu sebetulnya. Kita bikin AI model obviously based on data gitu kan. Tetapi data yang kita kumpulin itu tergantung dari uh, orang yang bikin modelnya gitu ya. Itu akan introduce uh, their own knowledge base atau malah jadi introducing its own their own bias misalkan contoh-contoh uh, image uh, kumpulan image anjing itu tadi ya uh, kumpulan image anjing itu kalau misalkan kita bikin model klasifikasi uh, anjing dan bukan uh, kita harus kumpulin sebanyak-banyaknya gambar anjing itu tapi mungkin Orang yang bikin AI model itu nggak suka sama anjing atau nggak suka sama anjing poodle, for example, a specific breed. Jadi model apa? Jadi udah data ini nggak usah dimasukin. Nah itu jadi sebuah bias ya gitu. Padahal itu based on data. Gitu. Now this is where uh, expert gitu ya. Expert is important expert ini jadinya mungkin related to knowledge base yang mudah-mudahan sesuai dengan yang Pak Elan tanyakan. Tapi gini, uh, expert ini akan ngebantu dalam bisa ngebantu dalam bikin model. Contoh hmm, oke okay, kalau misalkan masih mau tetap mau pakai contoh image anjing, kalau misalkan kita ajak biologis atau dokter hewan atau veterinernya, veterinarian itu dokter hewan ya, tapi orang yang lebih punya expertise ke arah tentang anjing gitu, itu mungkin uh, ngebantu dalam me menyusun datanya sebagai basis, di mana itu tercampur dengan knowledge base atau basis pengetahuan gitu. Now I am Uh, ya mudah-mudahan uh, sorry sebelum itu mungkin di close dulu bahwa dengan adanya post uh, basis data dan basis knowledge from expert, itu bisa ngebentuk AI model yang paling pas itu juga yang terjadi di uh, contoh kita untuk scam products detection kita itu kerjasama sama operational team gitu ya yang emang tahu Produk-produk yang dianggap scam, yang leading to scam, dibuka lapak itu kayak apa sih? Gitu. Now that is where their knowledge base atau their expertise came in, came into ini, came into play. Gitu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan. Uh, Gimana? Terima kasih, Mas Bram. Halo. Halo, ya. Ya terima kasih Mas Bram. Oke. Okay. Ini terkait dengan ini uh, Mas dengan kita kan memang kerjasama juga ya dengan rumah sakit ya. Mm hmm. Dimana di rumah sakit tersebut memang ada pakar-pakar ya dalam hal ini para dokter yang memiliki pakar yang. Betul. yang mereka berbeda dengan dokter umumnya. Hmm. Nah pakar ini kan uh, bisa kita apa akuisisi pengetahuannya kan ya betul 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 sekali nah ya itu mungkin apakah pernah mungkin Mas Bram dalam hal ini ya pengalaman sebelum sebelumnya di apakah di bukalapak atau di researcher gitu ya sebagai researcher menerapkan pengalaman pengalaman pakar tersebut gitu hmm. karena memang seperti saya bilang tadi ya makin sedikit kayaknya yang ke arah sistem pakar ya apa? Implementasi IT yang ke arah sistem bakar, gitu. Oke, okay, oke. Okay. So, ada dua hal yang saya kepikiran sekarang. Pertama, mungkin adalah uh, a paradigm di AI, itu yang human in the loop. Itu di mana AI model yang dipakai itu make sure ada human process atau human hands yang... Uh, apa ya namanya ya ada juga gitu ya di dalam uh, AI model linknya gitu. Nah, in the uh, ini brings up to my second thing that I had in mind itu adalah contoh tentang eh, contoh yang mungkin bisa applicable di healthcare. Dulu waktu saya ngambil master itu teman-teman saya itu berurusan dengan uh, image uh, medical image. Uh, Not necessarily their own uh, thesis waktu itu, tapi yang saya tahu, dokter-dokter, pakar apa ya, uh, expertise dari dokter itu bisa dipakai untuk, kayaknya saya sebut tadi untuk ngebantu nyusun datanya atau nyusun ground truth-nya. Contoh, kalau misalkan mau mensegmentasi uh, bagian kanker atau bagian paru-paru nggak -paru, eh, usah kanker deh bagian uh, well to to avoid me sounds uh, sounds ini ya sounds nggak uh, uh, knowledgeable tentang medical image contoh ada gambar x-ray terus mau disegmentasi bagian-bagiannya gitu itu bakal butuh expertise dari dokter atau dari radiologi ya uh, untuk menandain bagian ini Sek, bagian ini adalah uh, organ apa? bagian ini adalah organ apa? bagian ini organ apa? nah based on that data, based on that ground truth yang disuplai kan dari expert, dari expertise itu dipakai untuk uh, bikin AI model untuk segmentasiin. gitu. Oke gitu. So uh, uh, I, I'm pretty sure this is not new at all, gitu. Cuman uh, untuk ngebawa contoh, expertise itu dipakai di mana atau knowledge base itu ada di mana itu sebetulnya the whole AI process itu mereka bisa turun tangan, dibikin datanya di untuk ngecek kualitatifly hasil segmentasinya kalau kita pakai contoh yang barusan. Gitu. Ya mudah-mudahan. Uh, sedikit menjawab <laughs> Pak Elan. Ya terima kasih Mas. <laughs> Oke uh, pertanyaan terakhir nih uh, Pak Brams dari Pak Chandra. Uh, Pak Canda, boleh langsung. Yep. Uh, iya terima kasih Rifki. Bram excellent and very uh, inspiring ya kita dapat banyak uh, insight dari presentasi tadi. Uh, saya mau tanya terkait ini ya. Jadi kalau di akademia sekarang itu universitas itu salah satu yang di yang harus ditingkatkan itu adalah uh, salah satu in IKU ya Indikator Kinerja Utama itu kayak pembelajaran berbasis industri gitu. Ya. Jadi memang dilihat <laughs> di industrinya seperti apa, nah itu yang harus disiapkan di di mata kuliah, di kurikulum dan sebagainya. Nah saya mau mau tanya misalkan gini ya terkait. Uh, misalkan tadi kan ada, ada ada banyak orang yang dibutuhkan ya, jadi bukan hanya AI aja gitu, kita butuh data scientist, kita butuh data engineer uh, dan, dan sebagainya ya. Nah misalkan dari industri ya atau dari perspektif sekarang gitu, ketika uh, mau meng hire ya, meng hire uh, talent talent itu itu apa gitu yang yang perlu disiapkan ya? Misalkan apakah yang dilihat itu technical skillnya gitu, ya, problem solving, programming, database atau Misalkan modelingnya gitu kan, uh, dia udah bisa melakukan eksperimen dan sebagainya, atau uh, beyond itu gitu, misalkan kayak apa sih uh, pengalamannya dia gitu kan, uh, publikasinya ataupun soft skillnya dan segala macam. Jadi uh, saya nggak tahu gimana ya, apakah sekarang masih polanya biasa gitu kita kirim CV, lamaran, terus nanti ada ada tes tes uh, apa sih programming tersatu, misalkan ada interview gitu. Jadi ini penting banget karena kita kan butuh improve ya improve kurikulum kita uh, apa sih kuliah kita gitu. Jadi supaya relevan dan juga uh, buat student juga bagus juga kalau jadi mereka bisa prepare dari sekarang gitu. Oh nanti itu kalau mau masuk ke industri yang mereka butuhkan tuh orang seperti ini loh. Jadi saya mau prepare dari sekarang deh uh, skill skill ini gitu. Ya saya rasa itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Halo, sorry kok ngedrop ya. Sorry. Halo. Iya, Pak. Ya. Ya. Maaf ngedrop tadi. Uh, tadi sempat dengar pertanyaannya. <tuh>, Tuh. Aduh, sorry, sorry. Kenapa okay. ya? Kurang tahu juga nih kenapa nih sudah lancar sepertinya sekarang atau iya sekarang kayaknya nggak apa-apa sih oke okay, oke okay. uh, tadi sempat dengar sih uh, pertanyaannya dan honestly baru beberapa waktu yang lama saya itu ikut FGD gitu ya untuk uh, ngebantu ngasih uh, feedback tentang apa sih yang diexpect dari sebuah Uh, lulusan suatu university gitu ya untuk kerja di industri. Especially kalau misalkan spesifik di uh, AI gitu ya. Itu ada beberapa hal sih. Contohnya uh, uh, tapi mungkin mau ngeconfirm dulu itu bukan ya <laughs> pertanyaannya. Yes, betul. Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Thank you. So um waktu itu ditanya sulit nggak dapat lulusan sarjana yang punya kompetensi memadai gitu ya kalau misalkan mau kerja tentang AI the answer is yes kenapa ada tiga mainly yang kepikiran waktu itu pertama lack of experience kedua high demand very very high demand in the industry tapi low supply and There's even lower supply of quality people. Okay, I am not sure why uh, my connection has a problem today. I'm sorry. Uh, tapi tadi pertanya uh, apa tadi ada tiga reason. Pertama, yeah. lack of experience. Kedua, high demand, low supply. Ketiga adalah non-existent leader atau management skills leadership atau management skills itu juga jarang sekali ada ya di ini tapi in the end two of those are eh sorry one of them experience itu bisa di solve dengan memperluas pot apa ya kesempatan untuk internship gitu for example terus non-existent leadership atau management skills itu harus coming from mahasiswa sih gitu ya untuk expose themselves to more uh, organization activities for example gitu. terus ada pertanyaan kedua yang waktu itu diangkat ekspektasi uh, untuk lulusan itu kayak apa untuk AI team specifically kita cut kebagi dua Research dan engineering gitu ya. Kalau research itu AI modeling experience-nya itu penting bagian research loop-nya. And I do think this is uh, the basic ya yang harus dipenuhi gitu. Uh, yang kedua adalah adopt and adapt gitu. Gimana caranya ngadopsi readily available solutions? Gimana caranya adaptasiin adapt those solutions? Ke our business problem, gitu. Itu dari bagian research, kalau dari bagian engineering, nya back-end uh, lumayan general, ya, software development capabilities. That is the most basic ones. Tapi yang kedua, yang penting adalah data engineering dan pipeline, data pipeline knowledge atau experience, gitu, karena. Oke, okay, I apologize. I probably have to uh, turn off my camera for now. Uh, Oke, okay. mudah-mudahan sekarang lebih lancar. Maaf yeah. ya, dibatin dulu kameranya. Uh, okay. Terus kalau tentang engineering ada, uh, tadi yang kedua adalah data engineering atau data pipeline knowledge karena AI itu works based on data. Gitu. Nah, uh, mungkin uh, ketiga adalah plus minusnya lulusan uh, lulusan sekarang gitu ya. Tapi nggak spesifik ke universitas tertentu, tapi in general yang diperluin itu kayak uh, kalau buat di uh, AI gitu specifically. Hard skill atau technical skill itu kita mau kayak uh, languages, go, Golang, atau atau Python. Obviously, Ini kalau dibuka lapak ya, terus uh, kalau specific tools ada, dialog flow, airflow, docker, apa spark gitu. Terus, um, ya, yeah, languages bisa R juga ya ada yang pakai uh, rust juga kalau nggak salah gitu-gitu cuman wala wala ini nggak fun banget ya kayak gini ceritanya <laughs> oke okay, tapi tadi itu hard skill uh, i apologize suddenly kayak gini uh, hard skill yang terakhir itu documentation kenapa documentation termasuk ke hard skill karena Uh, well it is pretty hard to obtain gitu ya untuk bisa dapetin uh, documentation skills. Kalau soft skill itu important uh, ada di analytical dan problem solving skills. Karena it, karena kita harus ngebelah data gitu. Kita harus bisa milih AI algoritma yang paling pas. Kedua, presentation dan storytelling skills. Ini kayak Hari ini uh, bisa present itu juga butuh suatu skill, gitu ya. And this will what you get as you apa sih namanya, as you present more gitu. I'm not saying my presentation skill is good, just uh, ada praktisnya itu sih yang penting. Terus soft skill yang terakhir, documentation, <laughs> uh, related to the writing itself gitu sih, nah. Uh, ada dua hal lain. Kayak apa sih uh, technical knowledge yang hopefully diharapkan? Mungkin paling penting itu adalah exposure untuk uh, kalau kita di di tim AI ada empat squads dan tiga itu adalah research teams gitu ya. NLP, CVIP itu berarti computer vision terus ada tabular data dan time series data gitu kalau dibuka lapak specifically in my team itu sih yang di handle gitu tapi ada juga kayak search kayak recommendation gitu itu exposure-nya aja sih yang mungkin perlu di take note gitu ya dan EDA, exploratory data analysis, itu juga hal yang penting banget untuk di dipelajari gitu. Um, ya, kalau sekarang ngelihat di IRC udah ada uh, AI talent tuh kayak uh, apa ya Chandra ya itu kayak spesifik uh, program ya kayaknya ya. Iya, jadi satu semester mereka nggak ngambil kuliah apapun, jadi ikut AI talent ini, jadi ada training, terus ngambil sertifikasi sama riset. Hmm. Nah. and i do think that is very important Kito, yeah. Uh they expose themselves to those uh, points. Yang, uh, i mentioned previously, sih. then, honestly, uh, ai modeling is, is, like i said, it's just a small part of an ai project. it is important to emphasize that data, data engineering, making the uh, supporting infrastructure. Dan project management itu juga pe uh, penting gitu ya untuk bisa delivering uh, an AI project itu sih. So hopefully uh, agak panjang lebar uh, jawabannya, tapi mudah-mudahan ketangkep ya uh, poin-poinnya. Ya, yeah. thank you Bram. Oke, okay. okay, terima kasih. Uh untuk Chandra telah menanyakan pertanyaan dan terima kasih untuk uh, Pak Bram setelah uh, memberikan materi-materi yang sangat bagus dan terima kasih untuk para peserta yang sudah menanyakan pertanyaan. Oke, uh, alhamdulillah alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara di mana tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan materi-materi tentang AI dari Pak Brams. Oke selanjutnya sebelum acara saya uh, acara ini saya tutup saya informasikan kepada peserta agar dapat mengisi kuesioner evaluasi kegiatan hari ini sebagai syarat pendap, uh, mendapatkan sertifikat uh, sertifikat tautan kuesioner akan di-share di chat zoom di chat zoom ini baik si saya selaku MC mewakili seluruh panitia kegiatan ini Memohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu peserta seluruhnya para pesta webinar. Mari sama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan membaca hamdallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asadu ala illa anta astagfiruka wa atuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki.